Karena kalau makan sate Padang itu mata kita makannya serah memandang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan mewawancarai di Jalan Antarana Pertanian. Apakah mereka lebih suka sate Madura atau sate Padang? Let's go guys. Permisi Bu. Bu, saya mau tanya, Ibu lebih suka sate Padang atau sate Madura? Sate Madura. Alasannya? Rasanya enak, ayamnya banyak. Padang atau sate Madura? Sate Padang. Apa alasannya? Enak, pedas. Terus 5 menit kemudian. Enak lah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bang, minta waktunya sebentar, Bang. Ya. Kalau disuruh milih sate Madura dengan sate Padang, pilih mana, Bang ya? Pilih sate Padang. Alasannya, Bang? Karena kalau makan sate Padang itu mata kita makannya cerah memandang. Oh gitu ya. Terima kasih banyak Bang ya waktunya Bang. Oke. Okay. Nanya nih, lebih suka sate Padang atau sate Madura? Sate Padang. Sate Padang. Alasannya? Karena saya suka sama orang Padang. Oh iya bukan. Karena suka pedas sih. Lebih suka sate Padang atau sate Madura? Sate Padang. Alasannya? Karena lebih enak banyak daripada Maduranya. Oke, makasih. Siap. Tapi bohong. Bang, minta waktunya Bang sedikit kejap Bang ya. Boleh Bang. Ini mau nanya nih, lebih suka sate Padang atau sate Madura? Lebih suka sate Madura Bang. Alasannya? Alasannya karena sate Madura lebih enak, lebih manis, dan lebih gurih Bang. Oh gitu ya, makasih Bang ya, waktunya Bang ya. Mana suka sate Padang atau sate Madura? Sate Padang lah. Apa rasanya? Karena lemak. Oke. Dan sedap. Bang, minta waktunya sebentar. Kalau disuruh memilih sate Padang dengan sate Madura, lebih suka yang mana, Bang? Kecondongnya, Bang? Sate Madura, Bang. Sate Madura. Alasannya? Karena orang Madura itu lebih harmonis daripada orang Padang, Bang. Padang atau sate